Badan Narkotika Nasional Pusat Jakarta mengungkap kasus 4 jaringan narkotika internasional yang didapat dari berbagai penindakan di berbagai wilayah di tanah air. Dari keempat kasus tersebut, petugas berhasil menyita beberapa jenis narkotika diantaranya 37,25 kg sabu, serta 26 jenis pil ekstasi dan beberapa barang bukti lainnya. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan bahwa pengungkapan kasus pertama adalah mengamankan 1.005 butir pil ekstasi dari tangan 5 tersangka yang terdiri dari 2 kurir, 2 pembeli dan 1 orang perantara. 4 tersangka tersebut berhasil ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sedangkan 1 tersangka lainnya yang berprofesi sebagai perantara ditangkap di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta. Sedangkan dari kasus kedua, petugas BNN berhasil menggerebek sebuah rumah di Jalan Danau Batu, Medan Barat, Sumatera Utara. Rumah tersebut diduga dijadikan pabrik ekstasi oleh tersangka dengan inisial MAN. Dari penggerbekan tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 109 butir tablet yang mengandung metamfetamina yang dikemas dalam 3 bungkus plastik. Untuk kasus yang ketiga, petugas BNN yang bekerja sama dengan BNNP Kaltara dan BNNP Tarakan melakukan penangkapan terhadap kurir narkotika jenis sabu dengan inisial A. Dari tangan A, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 10,2 kg. Untuk kasus yang terakhir, petugas berhasil mengungkap kasus ekstasi dan sabu di Provinsi Riau. Dengan dibantu oleh Polda Riau, petugas berhasil mengamankan seorang kurir berinisial Z dan seorang pengendali dengan inisial J. Kedua tersangka berhasil diamankan di area lintas timur Sumatera Pekanbaru Riau berikut dengan barang bukti narkoba berupa 25,56 kg jenis sabu dan 25.000 pil ekstasi. Saat akan dilakukan penangkapan, tersangka J terpaksa ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan dan akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya, yang pertama yang diungkap di Bandung, yang 1.000 butir ekstasi yang ada di salah satu melibatkan salah satu hotel yang sekarang masih kita dalami ya, di police line kita lakukan pengembangan yang 1.000 butir ekstasi. Ya, kemudian juga ini kita temukan yang di Medan, ya ini yang pabrik ya yang membuat dari ekstasi. Ya, ini kita sudah temukan, kita ungkap ini dan juga yang termasuk yang di Medan kemarin ya, termasuk kita yang menemukan beberapa di Sumatera Utara. Ya, ini melibatkan dari semua keempat kasus ini, ya rekan-rekan, ini semuanya melibatkan para pelaku yang ada di lapas. Dari keseluruhan 4 kasus tersebut, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Cek sound, cek satu, cek.